إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. صغور Pergan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Ma nafa'al qalb bi syai'in mislu uzlatin khulwatin. Dalam hikam dia panggil uzlatin, tuan yang sama, pengarang sama. Mana fa'al qalba bi syai'in mislu khalwatin yadkhulu biha midan al-fikra. Kaifa yushriku qalb suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Tidak ada sesuatu yang memberi manfaat terhadap hati, mana tidak ada satu yang terlebih memberi manfaat kepada hati seumpama khalwah, mana mengasingkan diri. Kemudian sifat dia yang dimasuki dengan dia kepada midan tafakkur. Allah. Kemudian bagaimana hati hendak bercahaya sedangkan segala gambaran akwan, mana makhluk, terpahat di cermin hatinya. Qalbi adalah satu perkara yang perlu dijaga habis-habisan. Ya, qalbi atau roh atau sir itulah latifatul rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah. Itu hakikatnya. Itulah hakikatul insan, hakikat diri insan. Ya, ruh dia panggil, qalbi pun dia, syarab, sir, fuad, ya, dan sebagainya, nama-nama yang telah diletakkan mengikut maratib, martabat-martabat pencapaian, pendampingan dan makrifat seseorang itu dengan Allah Subhanahu Taala. Maka di sini tidak dinamakan, tidak ada satu benda yang terlebih manfaat untuk menyucikan qalbi supaya ia bersih. Ya, bila dia bersih layak dia menghampirkan diri dengan Allah. Bila dia terang untuk dia berjalan ke hadrat Tuhan. Ya, itulah ubat paling besar dia ialah khalwah. Yang kedua dah dimasuk fikrah. Itu tafakur. Ini dua ubat besar. Kerja besar kita mesti beri tumpuan. Ya, kita pun kalau ada kerja penting mesyuarat, kita kena pilih ada bilik khas mesyuarat tu kan. Maka dia tak boleh buat seperti pergi jalan ni. Dia kena buat bilik betul. Sekarang urusan kita bukan urusan duniawi. Ya, ini urusan kita dengan Allah Ta'ala. Ya, urusan qalbi, urusan kita dengan dia terus. Sudah tentulah maknanya memberikan pemantauan yang betul. Maka bermanfaat asing. Sebab bila pengasingan berlaku, maka gangguan dia kurang. Tumpuan dia, persen dia lebih tinggi. Ini kita asingkan. Sebab dia adalah hadis, Mukhtarul Hadis Rasulullah SAW. Suruh kita buat. Siapa yang membuat rumah, adalah dibuat bilik, dia panggil bilik khalwah. Ha, dia tutup-tutup, ya, kalau di Kelantan, di tengah Nupatani memang ada. Bilik cik untuk dia. Ya. Habis dia mengajar malam kan, dia masuk bilik, dia kunci bilik tu, dia khas, dia menghadap betul hati kepada Allah Ta'ala. Buat semakkan balik tentang kesilapan-kesilapan dosa kita. Kita kena fikirkan. Ya, sebab kita tak sembunyi pada salah, silap, kena buat amalan dia tak ikhlas, macam-macam. Itu kita nak prepare balik, nak bersihkan taubat kepada Ta'ala. Ya, dia beramal tak ikhlas, dia mengajar tak ikhlas, dia belajar tak ikhlas, dia berzikir tak ikhlas, macam-macam. Nak buat satu hal, nak bersih satu hal. Jadi benda tu kena apa? Cuci balik. Bersih balik. Kita gerembal balik enjin. Baru dia sedap.
Kemudian fikir tu tiga perkara lah, eh, bagi maklum. Terfikirkan tentang ma'asi, maksiat-maksiat yang menjadi hijab penghalang supaya kita cuci dia. Yang kedua, kita memikirkan segala ni'am, nikmat-nikmat Tuhan, tujuan supaya hasil kerinduan, kasih. Kalau kalbi tidak ada kasih dengan Tuhan, dia takkan boleh berjalan, dia jam. Dia sembah Tuhan tapi dia rasa apa? Tarikan dalam tadi. Tarikan dalam bila cinta, mesra, rindu, itu yang power dia kuat. Yeah. Kemudian bila dia bersih betul kalbi dia daripada maksiat dosa dan hati dia tadi sudah, maknanya sudah ada perhiasan mahabbah dengan Allah Ta'ala, maka dia berjalan, bila disampaikan, dibukakan makrifat sebenar dengan Tuhan, itu dia akan memikirkan tafakur dia, iaitulah syuhud dia akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua di sini dia kata kaifah yushrikul qalb, macam mana mencahayanya oleh hati, sedangkan suwarul akwan, rupa makhluk, muntabi'ah, mana terpahat, pi mir'ati, dalam cermin hati. Macam mana hati nak percaya? Cermin dia takkan dapat sinaran balik kalau cermin tu dia tutup. Cermin kita tu boleh nampak, tapi kita tepit dengan apa? Debu, apalagi dengan lumpur-lumpur yang tebal, lumpur maksiat, mungkar, lalai yang kita tak jaga, yang kita leka, entah tak buat pembersihan. Rasulullah dah beri satu sindiran kepada kita dalam hadis tiga riwayat. Satu riwayat Rasulullah istighfar 70, satu riwayat lebih 70, satu riwayat 100. Kalau Rasul yang maksum istighfar, kita ada maksudnya. Rasul yang maksum tak ada dosa, bersih, dikawal rapi, ada ismatullah, pemeliharaan Allah Ta'ala pun istighfar. Tiba-tiba kita berkeladak buat dia, itu dari naas, kita merosakkan maknanya kalbi kita. Sedangkan kalbi kita benda yang paling besar, mutiara yang mahal, dia yang boleh menangkap segala alam, ya, alamil malakut, jabarut, semua dia boleh tangkap dengan syarat dia bersih. Sekarang yang mengotori dia tadi ialah akwan. Apa nak akwan? Jamak daripada kaunin. Kaunin jamak dia akwan. Bukan akwan bahasa Melayu, pengakuan kan. Akwan ni mana makhluk. Istilah sufi dia panggil akwan. Kalau dalam pengajian Tauhid Am itu usuluddin, dia panggil apa? Kainat, jaizat, makhlukat, mumkinat. Sama lah tu. Yang sini dia panggil akwan. Dalam hikam dia kata la tarhan min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari raha. Wali-wali bila Tuhan muka syafah kan, dia tengok muka macam-macam, muka himar pun ada. Yang beribadat dia pusing hati tak mandat Tuhan tu, muka dia macam himar pun ada. Ya, sini tempat dia tu. Jangan kamu beribadat tadi la tarhan min kaunin ila kaunin, daripada makhluk pada makhluk. Buat ibadat semua yang pandang, buat ibadat seronok orang puji, seronok dapat nama, semua suka orang tengok, itu semua dipanggil orang yang telah tertipu dalam ibadat. Pernah dia buat ibadat dah payah dan kemudian di hujung pula pun dia kena pusing lagi. Iaitulah kalbi dia tak menghadap kepada Ta'ala. Ya, jadi akuan makhluk. Jangan kamu buat ibadat la tarhan min kaunin ila kaunin. Kalau kau beribadat kepada makhluk, maka patakuna kahimari raha, engkau seperti himar yang mengisar gandum. Himar kan, tempat tu dia pergi awal, tempat tu akhir. Ya, Allah. Walakin tapi irham minal akwan ilal mukawin, naklah kamu berjalan daripada makhluk terus kepada Allah Ta'ala. Ya, tinggalkan pandangan makhluk, tinggalkan berhadap hati pada makhluk. Anak saya dapatlah kita satu kurniaan besar daripada Ta'ala, pancaran makrifat dari dia. Bagi kata sini kaifa syaraka yashruku syuruk, ya, kita ada waktu syuruk kan, masyrik, apa masyrik, mahalu syuruk, tempat terbit matahari, terbitnya cahaya kalbi. Macam mana nak terbit? Kita perlukan supaya hati itu terbit cahaya dia. Kalau tak ada cahaya, dia zulmah, gelap. Dan bila gelap, macam mana nak berjalan? Ha? Jadi, bercahaya hati ini, dia amat bertentangan dengan adanya rupa gambaran makhluk dalam hati kita. Hubul dunia, hubul mal, kasih dunia, kasih makhluk, kasih pangkat, jawatan, macam-macam lah. Itu semua dipanggil benda-benda yang merosakkan kalbi kita. Daripada mendapat sinaran daripada Allah SWT, nur.
Nak kena buang habis ni. Di jalan ni kesimpulan dua je lah. Faslun wasan. Faslun kerat. Faslun kamu sampai. Nak sampai ke tuan kena kerat. Eh? Sebab dia tanya, ada berani kerat? Ada berani kerat. Kerat makhluk daripada hati. Ada berani. Kalau ada berani boleh sampai. Kalau tak berani, tegi-gi dengan makhluk tak payahlah. Tak payahlah. Lekuk daging kau semayang kau jadi benda ni. Gabak daging kau semayang. Tuan kan kira luar dalam. Dalam. Tuan nak tengok dalam kita. Dia tilik itilak atau batin dia tengok ada nur tidak. Kalau penuh dengan zulmatul aqwan, zulmatul ma'asi, zulmatul ghafalat, kegelapan maksiat, kegelapan kelalaian, kegelapan makhluk menimbus kalbi dia, ambil dan dia merosak dia. Mungkin sayang permata yang mahal kita tepik dengan lumpuh ya, yang najis. Allah. Jadi tak ada harga dia, hilang. Rugi besar. Habis. Kemudian am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa munqabbun. Nah, dia buat ibarat ni. Kalau dalam hikam dia kata wa huwa muqabbalun. Muqabbalun ay muqayyad, mana ditambat ala syahwat. Muqabbalun bisyahwati, sini munqabbun ala syahwati. Ini panggil apa? Tafannun fil ibarah. Dalam ilmu balaghah dia panggil tafannun fil ibarah. Makna sama, dia diubah-ubah bahasa. Baik, sekarang dia kata satu pertanyaan. Kaifah ya rahimillah, macam mana kau nak berjalan ke Tuhan? Pertama, apa hukum berjalan ke Tuhan? Wajib. Memperjalankan rohani kita kepada Allah Ta'ala adalah satu kewajipan. Berdalilkan firman Ta'ala, fafirru ilallah. Ya farra ya firru, penyal amar tu. Fafirru, berjalanlah sekalian kamu. Ilallah, menuju kepada Allah. Menuju kepada makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Itu dia. Ya. Sekarang nak berjalan macam mana? Sedang kamu diikat. Orang ikat kaki tangan kita, so kita berjalan. Boleh? Diikat kaki kita, ikat tangan semua, jalan. Kita berkata kau gila. Kau ikat tak kaki kau suruh berjalan. Jadi tak akan boleh berjalan kalau tertambat. Sekarang perlu kita buka tambatan. Nak berjalan dengan Tuhan, tali yang menambat kita apa? Syahwat, nafsu. Kuat makan, kuat tidur, kuat bercakap. Itu semua tu nafsu. Kita kena buang semua. Ya. Empat rukun besar. Takunu abdalu ablan bi arba'ati khisalin. Kata Abdullah At-Tustari, setengah dari wali-wali abdal, jadilah seorang tu wali abdal ya, dengan empat perkara. Yang pertama, kurang makan. Makan kena kurang. Yang kedua, kurang bercakap. Kat mulut tu ada dua tu ya, kurang bercakap, kurang makan ya. Kemudian kurang tidur dan kurang bercampur. Ini semua para wali-wali besar, wali yang pertengahan dan sebagainya, semua sifat ni sifat asasi dia ya, sifat dia ada. Semua ada tu. Itu pakaian besar para-para awliya. Ya, kurang makan, Nabi kata apa? Qillatu ta'amihi al-ibadah. Mensedikitkan makan adalah ibadat. Ha. Badam. Mensedikitkan makan ialah ibadat. Iza aqallu rajul atuma muli'ah jauhu nuran. Bila seorang mensedikitkan makan, maka Tuhan pancarkan nur dalam kalbi dia. Ha. Kemudian tidur pula. Kurang tidur. Banyaklah hadis-hadis itu kan. Di antaranya kemuliaan letak tu. Wa'izzuhu qiyamu bil lail. Satu hari datang Jibril. Datang Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril kata apa? Ya Muhammad isma syaita fa'innaka mayitun. Wa'ahbib ma syaita fa'innaka mufarikuh. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Jibril datang kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, hiduplah kau nak gaya hidup macam mana? Style mana? Tapi ingat kamu akan mati. Ya, Rasul tak boleh orang yang sentiasa dalam pemeliharaan Allah Ta'ala ya. Jadi maknanya kita kena gayakan hidup dengan apa? Zikrul maut. Kita akan mati. Bermakna gaya kita di atas dunia ni, biar sana besok kita selesa. Jangan kita duduk gayakan hidup kita yang menyebab kita tak selesa dengan sana. Mana lagi pada jalan Allah biar. Kemudian wahabib masyaita, mukasih dah pun nak kasih. Fa'inna mufariku, tunggu ni kau akan bercerai dengan dia. Tak kita tinggal dulu, dia tinggal kita. Habis. Ya. Aku nan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail. Kemuliaan yang ada pada orang mukmin ialah qiyam, bangun pada malam. Ya. Qiyamuhu bil lail itu izzah, kemuliaan. Kalau tak bangun tak ada mulia. Tak ada mulia bagi apa? Hi. You know lah tuan-tuan. Kehinaan bila dia tidur melekat tu tuan-tuan. Bahkan barang siapa yang tidur tidak niat untuk bangun malam tahajud, ya qiyam, dia tak bangun, dia tidur. Oh, tuan-tuan.
ya, naumhu kalbaha im, tidur dia macam binatang kaki empat. Tengok di wali kau nampak macam rupa dia tuan ni. Kaki tidur panggil, kaki makan, kaki tidur, kaki bercakap, itu semua dah ada. Itu muka takkan sampai ke Tuhan. Ya, itu kena buang semua tu. Riyadhah mujahadah, buang. Itu dalam suluk semua kita pakai tu. Dalam suluk tu semua kita punya rukun. Kuang makan, kuang tidur, kuang bercakap, cakap lebih kena dam. Dalam suluk kau bercakap lima patah je. Lima patah dia cakap. Dia tanya yang penting ni. Ha, masing-masing buat hal masing-masing. Ya, tembak. Ha, kita menghadap betul-betul hadrat Allah Ta'ala. Sebab sedap tu, suluk sedap tu. Masing-masing dalam kelambu dia kan, oh, suruh seorang dia berhadap dengan Tuhan. Oh, dahsyat. Ya, hati sentiasa. Ha, bawa dapat nur tu kuat. Ni duduk rumah, bertaik zikir 2-3 ribu, dah tengok TV habis. Dan tengok cerita keling pula tu. Tengok tu, tengok ni habis tentang ni. Kerja ke sana, kerja kembali. Dia tak ada fokus. Sebab Quran surah apa? Wazkuris marabika wa tabattal ilaihi. Tabtila. Sebut nama Tuhan kamu dalam keadaan tabatul. Apa makna fokus betul-betul. Nah, habis itu. Jadi macam mana kamu nak berjalan kepada Ta'ala sedangkan kamu mungkabun ala syahwati. Kamu ditambat dengan syahwat. Jadi perjalanan ke Tuhan, dia panggil apa? Mudadun. Lawan. Did. Eh, dengan terikatnya nafsu. Dua benda yang tidak boleh berlawan. Dalam keadaan mantik dia panggil apa? Ad-didani la yajtami'an. Did, benda berlawan ni tak boleh berhimpun. Dilawan dengan nakid tak boleh, dilawan dengan did tak boleh. Siang malam, terang gelap, panjang pendek, gemuk kurus, hitam, ya. Itu maknanya apa? Benda tak boleh berlawan, tak boleh bertembung. Bila datang malam, siang hilang. Datang siang, hilang malam. Gerak dengan diam. Bila gerak, tak ada diam. Bila diam, tak ada gerak. Benda yang tak boleh berhimpun. Begitu sini juga tak boleh berhimpun. Ikut nafsu nak jalan ke Tuhan, tak boleh. Nak jalan ke Tuhan, dia kena kerat nafsu dia, potong. Ya, kita kerat dan terbuka jalan ke Tuhan. Kalau tak wani kerat, tergi-gi kita layan dia dan habis. Ya, sampai ke mati pun kita takkan usul ila Allah. Ya, terlambat tu penting tu. Lepas tu dia antara warid yang dapat. Kalau dalam suluk warid dapat tu, Tuhan buka. Dia zikir tu Tuhan beri cepat dan kalbi dia nur dia apa. Ya, tu dia perasaan dia habis lah. Tak ada tikat dengan makhluk. Kosong. Ya, awrada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar. Tuhan jebakkan warid dalam kalbi dia liyatasallama min yadil aghyar, bahawa dia selamat daripada kalbi dia dipegang oleh makhluk, dengan bahawa dia telah terlepas. Dia tidak lagi diikat dengan syahwat, tidak lagi diikat dengan nafsu, ya, dengan apa perkara-perkara ghafalat melalaikan. Ketika itu dia berjalan irtihal, dia berjalan sedap berlazat menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah majalan. Kemudian am kaifa yatma an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhal min janabati ghafalati. Atau bagaimana ia tamak, eh, mana dia nak sangat an yadkhula hadratallah, nak masuk hadrat Allah Taala. Ya, hadratul unsi, hadratul qurbi, ya, semua hadrat. Hadrah, ya, maknanya dia terlepas daripada apa? Ghaflah. Dia hadrah lawan dia ghaflah. Ghaflah maknalah lalai. Itu ujung dia tu. Sedangkan dia belum bersuci daripada janabah kelalaian. Janabah mana berjunub, hadas besar. Maka hadas besar dia ada zahir, ada hadas besar batin. Hadas besar zahir yang biasalah. Ya, dia jima apa semua dia berhadas, kalau mani berhadas. Maka orang yang berhadas besar tidak dibenarkan duduk dalam masjid kadar tamak ninah. Kalau dia boleh lalu lintas amir sabil. Duduk tak dibenar, syarat tak benar. Sebab dia masih lagi belum bersuci daripada hadas. Itu hadas zahir. Begitulah hadas batin. Kalau dia ada hadas batin, apa hadas batin dia? Ghafalat, lalai. Bila lalai dia, dia kena je lalai habis. Bermakna dia tidak dibenarkan duduk dalam masjid hakikah. Ya, hadratillah. Ya, kalau masjid zahir, masjid yang kita duduk itulah tempat yang mulia. Kan? Sehingga orang berhadas tak dibenar duduk. Dia kena mandi dulu. Apatah lagi masjid batin, mana rohani kita. Ya, sujud, tempat sujud rohani kita yang batin ialah hadrat unsi, hadratul qurbi. Maka dia tak boleh, kalau ada lalai dia tak boleh. Dia mesti buang kelalaian. Ya, sebab kelalaian ni dia kalau dapat elak, bermakna orang tu sudah masuk dalam makam ri'ayatullah. Yang ketiga dia, yang besar tu ri'ayah. Pertama dengan hidayat, kemudian dengan inayah. Hidayat petunjuk, inayah bantuan, ri'ayah pemeliharaan. Ya, birni'ayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat.
Dengan ada riayah pertolongan Tuhan, maka insan itu terpelihara daripada ghafalat, kelalaian, khatar, dan juga apa? Ha, maknanya benda-benda lintasan yang tidak elok. Semua terpelihara itu. Lepas tu guru bagi Tuhan pengarang kita ni, saya tak ila asalkan dari punya guru apa, si Abu Abbas Al-Mur, mesti tengok dalam Nurun Nafis dia kata, kalau sekir satu lahza je aku lupa Tuhan, aku tidak kira aku sebagai manusia. Mana apa? Nama manusia apa? Menate lah tuan. Tahu orang kata-kata menate. Hayawan. Eh, kalau aku lupa Tuhan, aku masukkan kategori diriku sebagai hayawan. Oh, berkaitan ni. Bermakna pun nak ceritakan dia orang ni tak, tak lupa. Sentiasa hati dengan. Sebab apa dia dapat hati dengan Tuhan? Sentiasa kuat. Sebab dia ada rindu. Al-ish, rindu kepada sesuatu, dia takkan lupa. Kan? Orang rindu macam mana? Dulu teringat. Sebab rindu dengan Tuhan tu. Tu paling kuat. Kalau rindu dengan Tuhan tak ada, jangan harap dia boleh berjalan. Tak jalan. Dia buat ibadat, dia takkan fokus. Sebab hati dia sudah rindu benda lain. Ya, dia asyik dengan makhluk, dengan dunia, dia tak boleh jalan. Jam. Lepas tu kena buang. Habis tu. Sini kata, macam mana kamu nak masuk hadrat Allah Ta'ala sedangkan wahuwa lam yatatahhar. Kamu belum bersuci. Min janabati ghafalati. Daripada janabah kelalaian. Ya. Sebab tu disuruh kita zikir. Jangan putus. Zikir. Lalai pun zikir. Sebab zikir ni besar kan. Alat penyuci. La tatrukiz zikr li adami hudurika ma Allah fih. Kamu jangan sekali-kali meninggalkan zikir. Walaupun ketika kamu zikir tu belum berapa khusyuk lagi. Lalai. Jangan tinggal. Tembak ayat dan lama-lama dia naiklah persen sikit-sikit-sikit. Ya. Kalau tak zikir lah ayat ni. Mansur wilayah. Eh, itu zikrullah. Tanda kewalian ada. Bila ada zikir. Kalau tak ada zikir lah ayat dan ni. Ha. Kemudian am kaifa yardu an yafhama daqa'ikal asrari wa huwa lam yatub min hafawatih. Eh, ini empat soalan kita kena jawab tentang ni. Buat homework. Balik rumah fikir. Atau bagaimana kau hendak mengharapkan untuk memahami rahsia-rahsia yang halus, daqaiq asrar, wa huwa lam yatub min hafawatih, sedangkan engkau belum bertaubat daripada kesilapan. Ya, nak faham benda-benda sir, dia kena apa? Hah? Kena apa tuan? Kena apa? Bertaubat dari kesilapan. Apa kesilapan yang mutabik dengan masalah daqaiqul asrar? Nak dapat asrar, tak dapat. Apa benda yang melawan dengan dia? Hah? Hah? Lalai lah tuan-tuan. Kita kena beristighfar dari kelalaian. Bukan maksiat. Maksiat mungkar tu dah biasa tu. Lalai tu. Ya. Daripada kita tidak apa? Mengosongkan kalbi kita dengan Tuhan. Itu satu, dia panggil satu kecederaan untuk mendapat daqaiqul asrar. Kalbi kita kena kosong dengan dia je. Farrik galbak minal aghyar. Kosongkan batin hati kamu daripada makhluk. Bahu yamlahu bil ma'arifan. Asrar, Tuhan penuhkan marifat dan sir. Sekarang marifat dan sir ni apa macam mana? Kalau kalbi dipenuhi dengan mumtali'an bil khalaik. Penuh dengan makhluk. Orang, orang, orang. Habis dah dapat. Dia kena buang kat habis tu. Eh, dia kosongkan baru dia dapat. Jadi bertentangan memahami akan daqaiqul asrar. Sebab tu puak-puak yang tak faham macam puak-puak Wahabi. Tahu Wahabi? Geram tu Wahabi. Bak kalbi, kau dengan makhluk. Kalau engkau tak ikut betul-betul murabbi mursyid yang benar-benar dan mengalami jalan ni sampai usul ila Allah, engkau takkan faham jalan ni. Engkau faham? Sebab bila sufi cakap dia membising, dia tak faham. Kan? Dia budak-budak. Kan? Kita untuk tu berbual, dia dalam sejambu. Kita kata, eh, kau budak-budak macam mana? Ha, wabi macam tu lah. Kau tak faham lagi untuk tu punya bual. Perbualan orang untuk tu, dia tak faham. Dia tak faham. Ha, tak faham, jangan masuk campur. Kan kena sekil kepala. Ya? Yeah? Mana orang tua-tua macam apa? Gulungan arifina billah. Itu gulungan orang tua-tua. Arif billah. Orang yang hati dia sentiasa dengan Allah. Karam dengan dengan af'al asma' Tuhan. Karam bil azwaq. Bukan karam bil tafakur lain. Ya, karam tu banyak karam. Kalau karam bil azwaq. Bukan karam dengan. Iaitu menggunakan ta'akul tu lain. Ta'akul kita guna akal tu ilmu surudin. Kita nak beza antara makhluk dengan antara qadim. Ya, qadim. Zat Allah Ta'ala yang qadim dengan yang muhdas.
muhdas ni makhluk yang diadakan oleh Ta'ala. Itu nak beza supaya membina akidah. Yang ni bukan ni. Dia nak selam rohani kan. Dia gunakan apa dalam perjalanan roh, kalbi, sir. Allah. Dia budak-budak bila tak faham, dia sibuk cakap, kita kata, orang tu tinggi tu. Hei, kau ni hapu, tu campur. Kau tak faham, jangan bercakap. Kan? Kau sibuk je. Di sana main-main. Kau main budak. Wahabi kena, kau main budak. Kau jangan campur orang tu punya bahas. Tua-tua punya bahas di golongan arifina billah. Arifina billah. Bayang kita geram dia tembaknya. Wali-wali pun dia tembak. Kau hajau tu. Kau siapa punya. Kau punya makrifat mengangkat-ngangkat lagi tihegi-hegi. Nak tawajuh hati ke Tuhan pun payah. Orang tu kalbi tak pernah renggan dengan Tuhan. Jadi buka mata dua kali. Mata dalam, mata luar. Kau buka mata luar je. Kau tengok makhluk, lepas tu kau tihegi dengan makhluk. Kau nak banding dengan orang tu. Yang kalbi dia sentiasa tersyuhud dengan Allah Ta'ala. Oh, malulah tentang ni. Yang macam bawa sekarang. Jadi maknanya apa sini? Satu benda yang bertentangan. Memahami daqaiqul asrar dengan meninggalkan taubat daripada kegelinciran kita. Mana kalau orang tak betul-betul bertaubat, jawab dia, dia takkan dapat memahami daqaiqul asrar, sir dia takkan dapat. Sebagaimana bekas air makanan yang kita tak bersihkan, macam mana mungkin dituang air? Macam mana nak bubur nasi dalam pinggan-pinggan tu berlapuk lagi, dan habuk ada macam-macam kotor lagi kan, bersih dulu. Sebab kita bersih boleh bagi. Bahawa ilmu ni bukan cari teori. Jalan sufi adalah riyada wal mujahadah. Riyadatul qalbi wal ruh wal sir. Kita riyada buang. Penat tuan nak buang. Senang. Maka kalau kita buat dia bersih, semua itu dengan pertolongan Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala berikan dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW. Habis. Jadi berapa kaifah. Allah. Macam mana kamu nak berjalan sedang kamu ditambat dengan nafsu? Mana takkan boleh berjalan kalau kita ditambat nafsu. Takkan percaya hati kalau rupa makhluk ada dalam kalbi itu. Sila buang. Kemudian takkan faham, takkan masuk hadrat Allah Ta'ala kalau kita belum bersuci daripada kelalaian yang disupakan dengan janabah. Dan keempat, kita nak memahami daqaiqul asrar, kena bertaubat. Bertaubat daripada segala kelalaian, bertaubat daripada memandang akan diri kita. Setelah kita pandang diri kita, tak akan dapat terbuka. Taubat dewan, taubat peringkat atas lagi, bukan taubat maksiat besar kecil itu dah habis lama lepas dah tu. Ini taubat ni, daripada kelalaian. Kemudian aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anil nafs. Wa aslu kulli ta'atin wa yakazatin wa iffatin adamu ridha anha. Ini keadaan besar. Asal tiap-tiap maksiat, punca segala maksiat, kelalaian dan syahwat. Lepas tu tuan-tuan banyak zikir-zikir. Kan? Quran pun suruh zikran kasih. Zikir yang banyak, bukan zikir-sikit. Zikir-sikit ini sifat orang munafik. La yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir melainkan sedikit. Sebab itu dia kenapa zikir yang banyak. Jadi kelalaian, kemudian syahwat. Punca di mana? Tadi dah tahu kan, syahwat punya kes manusia tidak boleh berjalan ke Tuhan. Sebab dia mungkabun ataupun mukabbal teman-teman bersyawat, diikat dengan syawat. Baik, ghaflah sebut juga tadi, dia takkan faham kalau dia kelalaian. Sekarang macam mana asal dia nak buang? Jadi dia asal tiap-tiap maksiat, kelalaian, ikut syawat ialah apa? Setuju dengan nafsu. Ar-ridha anil nafs, dia reda dengan nafsu. Apa nafsu juga ikut, apa nafsu saya ikut, habis jawabnya. Itu jadi punca segala kemaksiatan, kelalaian ialah mengikut akan nafsu. Dan aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa iffatin adam ridha anha. Dan punca segala kekuatan, kesedaran dan pemeliharaan diri adalah tidak reda terhadap nafsu. Mana kita kena perang habis-habisan dengan nafsu. Lepas tu dipanggil jihadun nafs, jihadul akbar. Berdalil liqaulihi ta'ala, inna nafsa la ammaratun bisu.
Eh, kalau kita baca hadis rajak tu min jihadil asrar ila jihad akbar, nanti Wahabi kata tu hadis daif. Sekarang bukan kita ke hadis, lagi atas hadis, lagi atas hadis apa dia kata di Quran kalamullah. Lepas kalamullah baru kalamur rasul, kalam Allah atas sekali dan ni. Ha. Berarti Imam Ghazali kata tengok dalam Ihya, ya Wahabi tak faham. Ya, atas Ihya mula-mula sekali tiap-tiap tajuk Imam Ghazali kan datang nas di Quran. Lepas tu yang kedua hadis sahih. Yang ketiga bahawa dia taksir di bawahnya hadis daif sebagai kuat. Jadi hadis daif kalau dia ada qawi punya kurang, dia jadi hasan li ghairi. Kan? Itu masalahnya dia orang ni bila seorang tu menengok kitab para ulama, ulama sufi sebab dia ada penyakit dalam, yang penyakit dia ni dendam dengan ulama sufi, tak setuju dengan sebab hati dia berkeladak kotor dia, macam orang pergi sebatang pokok, eh, pokok apa, pokok mangga yang lebat cantik buah dia, eh, buah tu kat 1000 biji, eh, yang cantik-cantik adalah 2-3 biji je yang busuk, dia cari yang busuk. Mana buah busuk ni, dia dapat yang busuk kan, dapat. Tu ceritanya, eh, yang busuk tu dia ambil, eh, jadi yang yang cantik banyak tu tak diambil. Tu masalah dia datang dengan niat yang tidak bersih, maka dia dapat benda tak bersih kan. Allah, Allah, begitulah keadaan dia. Habis. Jadi maknanya jihad nafsu merupakan jihad yang besar. Kalau pakai kita punya akal, bermakna mungkin manusia boleh berdiri tegak mendirikan perintah Tuhan kalau dia tak selesai lagi dengan tambatan nafsu. Dia boleh keluar daripada nafsu tu nikmat besar. Khuruju minan nafsi an-ni'matul uzma fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Dapat keluar daripada nafsu tu nikmat paling besar sebab dihijab dinding antara kita dengan Tuhan. Orang kes jauh dengan Tuhan kena nafsu. Kes gelap dengan Tuhan kena nafsu. Kes tak kenal Tuhan kena nafsu. Kes dia melawan Tuhan semua kena nafsu. Ya, tertambat dengan nafsu. Bila dia boleh keluar Tuhan bukakan tu nikmat besar. Ya, nikmat besar bila khuruju minan nafs. Ha. Jadi asal tiap-tiap maksiat dan ghaflah, lalai ialah ikut nafsu. Jadi orang yang lalai, orang yang sedang dikudakan oleh nafsu. Itu maksudnya. Dia kena kuda. Nafsu kuda sampai dia tak ada ngap langsung nak angkat kepala dia untuk memandang ke hadrat Tuhan. Punca segala ketaatan pula, asal tiap-tiap ketaatan dan juga pemeliharaan yaqazah, mana kesedaran kalbi kita. Ya, diri tadi adalah tidak reda dengan nafsu. Ya, itulah adamur reda anha. Eh, ketiadaan reda dengan mana kita istihar perang habis-habisan dengan nafsu. Eh, ha, maka dia akan nampak jalan taat, ya, cantik. Ha, sebab nafsu ni penghalang besar. Bila nak kenal nafsu. Bila nafsu kalau dia masuk dalam yang payah tu ni. Ha. Dia panggil da'ul udad. Penyakit yang sukar nak diubat, bila dia masuk dah dalam. Luar boleh tahan lagi. Ya, minum arak, berjudi, zina, yang umpat itu terang nampak. Bila dia masuk dalam ibadat, ha, masuk dalam ria, ujub, ya, pandang diri, ha, itu benda-benda kata tak boleh kesan bayar. Ha, sebab maknanya kita kena cari apa, murabbi yang betul memimpin, ya. Para awliya dia tahu lah tentang jalan itu. Hmm. Ha, ataupun kita berpegang dengan apa yang telah diuraikan, dibahaskan oleh Arif Billah dan kitab-kitab mereka. Ya Allah. Ha, sini ada tentang ni. Bawah ni ada. Iaitu apa dia kata sini? La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru walladhi irtahala ilaihi huwalladhi irtahala minhu walakinil har walakin irhal minal akwani ilal mukawin. Mana hujah dia nas tu, wa anna ila rabbikal muntaha. Terang. Ya, surah An-Najm ayat 2, ayat 42. La tarhal tulanahi, mana jangan sekali-kali, mana jangan engkau bergerak, jangan engkau berpindah. Ya, maknanya irtihar min kaunin, dalam ibadat ni daripada makhluk kepada makhluk. Beribadat daripada makhluk kepada makhluk, untuk tu, untuk orang, dipandang orang, diangkat orang, dibesar-besarkan orang, kan? Last sekali makhluk juga, al-jannah awinar, semua makhluk. Beribadat nak lari pada neraka, neraka tu makhluk.
buat ibadat kena nak syurga. Syurga tu makhluk. Sedangkan dia suruh pergi ke mana tu? Kepada Rabbik wa anna ila Rabbik, dan kepada Tuhan engkau. Itulah muntaha, kemuncak. Berarti kalau orang tanya kita, apa kemuncak cita-cita kita? Allah. Tuan-tuan punya anak, kalau pergi sekolah, cikgu tanya, apa cita-cita kamu? Allah. Oh, terperanjat cikgu dia. Wah, ni apa pembawa kau ni? Tak pernah aku dengar. Memanglah kau tak belajar, orang nak dengar. Yang suruh ustaz cikgu dia belajar. Apa cita-cita kamu? Cita kami ialah Allah. Wah, terperanjat ni. Apa Allah? Ma'rifatullah. Ya, ubudiah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mahabbah dengan Tuhan. Itu cita-cita hidup boleh selamat. Cita-cita hidup dunia, makan itu, makan orang kapi, orang makan. Ya, sekadar hidup nak makan. Sama dalam kandang ni kawan. Jadi jangan kita bergerak berjalan daripada makhluk kepada makhluk. Bila kita bergerak, hati kita tak naik menuju kepada hadrat Tuhan, kasat tujuan kita tidak ilahi anta maksudi, ya wahai Tuhan kau yang ku kasat, bahkan maksud dia bukan Allah, makhluk. Jadilah engkau seperti himar. Himar yang berjalan mengisar kisaran, mengisar gandum. Yang mana apa? Yang dia bergerak menuju kepadanya ialah jua yang dia bergerak darinya. Yasir, dia berjalan. Wallazi irtahla ilai. Ya, tempat yang dituju tu wallazi itlamin, tu tempat yang dia mula. Pimai-pimai tang tu panggil. Dia pusing-pusing. Maka istilah sufi orang macam ni panggil apa? Masjun. Orang yang terpenjara. Mana terpenjara dia tadi keluar. Dia duduk dalam rumah dulu. Tengok pijat bawah atas dia duduk dalam penjara. Itu penjara jasad. Yang ni penjara rohani. Dia tak boleh keluar daripada alam ni. Yang dikenal ni lah langit, bumi, makan, pokok. Yang itu dia kenal. Ya, yang lebih hebat lagi atas alam yang malakut, yang alam yang sifat wal asma, apa semua ni tak masuk. Itu rugi. Rugi besar tuan-tuan ni. Habis. Tetapi dia kata bergeraklah. Walakin irhal. Bergerak, berjalan. Minal akwan ilal mukawin. Daripada makhluk kepada Tuhan. Mukawin ialah Ta'ala. Ya. Dengan maturidiyah dia ada sifat takwin, kan? Takwin. Ya, mana dia yang mengawal, yang menjaga ya segala makhluk. Ta'ala tu mukawin. Kita ni mukawan. Mana orang yang ditakwin, ya. Kita juga dipanggil apa? Maujud. Maujud. Ta'ala mujid lawan dia. Sebab orang duk fikir tauhid, apa dia panggil apa tuan? Wahdatul wujud. Pun payah nak faham. Wujud sebenar wujud, bukan mawujud. Faham tu? Wahdatul wujud. Wujud yang sebenar siapa? Dia je lah. Wujud sebenar. Mana wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Bermakna wujud yang mutlak, bukan mukayyad. Wujud makhluk semua ni mukayyad. Wujud mukayyad ini dipanggil mawujud. Apa mana maujud? Allazi wujidah, yang diadakan. Ta'ala tu kita mujid, yang mengadakan. Tu pun tak faham. Wah, betul tu kata punya supi bawa pahaman itihad makhluk. Siapa kata? Dia yang kata. Wahabi ni kalam orang, dia tak faham, dia tafsir kepala otak dia. Tak betul. Lepas tu dibangsa kat orang. Yang tak betul dia kata, ni macam bila orang cakap? Sebab dalam ilmu munazara tuan-tuan, apa perkataan orang kita jangan terjah, kecuali kita kena minta tahu, tanya maksud dia. Dipanggil tahrirul murad. Orang cakap-cakap gini kita tanya, apa maksud tuan cakap? Dia huraikan maksud, maksud tu kita tengok mukhalif dengan syar'i tak? Dia bercanggah dengan syarak tak? Kalau tak ada, tak payahlah bahas. Itu senang. Sebab ilmu itu bukan ilmu bertengkar. Munazara ni cari benda betul. Kalau dah betul lah, ya okey lah. Bila kita tengok maksud dia lagi, baru kita bahas. Ini maksud orang kita tak faham, kita tembak. Bombam-bombam supi ini. Kali orang jawab je, menopong terus. Allah Karim. Aduh. Jadi makna berjalan pada jalan yang hakiki. Daripada makhluk kepada dia. Minal akwan ilal mukawin. Mana nas dia? Tu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamulah. Muntaha mana kemuncak. Kemuncak hidup kita ialah Allah. Yang mana reda dia tu yang paling besar. Waridwan minallahi akbar. Reda Tuhan tu paling besar. Mana mencari bermula daripada apa? Ma'rifah. Ma'rifatul am, ma'rifatul khas. Dia naik sampai ke atas. Sampailah betul-betul dia ma'rifat akan Allah Ta'ala. Dia dapat kelazatan bernikmat dengan dia. Barulah tamam perjalanan hidup kita. Ya.
Batu penggulungan kalam Imran tak dan ikan kata apa? Eh, madzal ladzi wajadah man faqadah wa man ladzi faqadah man wajadah laqad khaba man radiya dunaka badan. Itu kesimpulan dia buat. Madzal ladzi wajada man faqadah, apakah kehasilan hidup seorang yang luput musyahadah dengan Tuhan? Dia tak dapat makan sampai ke mati, tak ada hasil hidup. Itu istilahnya. Sebalik, wa man ladzi faqada man wajada, apakah keluputan orang yang ada ini benda? Ya, terbukanya dia dengan tu Tuhan, makrifat dia dengan Tuhan, itu dipanggil orang yang ada kehasilan dalam hidup. Kemudian digulung, laqad khaba man radiya dunaka badalan, maka dia kata apa? Rugi serugi-rugi orang yang menukar makhluk dengan Tuhan. Dia tukar, dia kenal makhluk, Tuhan dia tak kenal. Dia hampirkan dengan makhluk, dengan Tuhan dia tak hampirkan diri. Ya, dia mendekatkan diri dengan makhluk, dia menjauhkan diri daripada itu rugi serugi-rugi. Ya, itu di antara dia. Kemudian akan datang, dia akan bahas innamal anwar mataya qulub. Nur pula ialah kenderaan bagi hati kita. Nak berjalan ke Tuhan, dia kenderaan ya. Maka kenderaan kita kenderaan nur. Apa akan dibincang di belakang. Ya, kenderaan kalbi dan kenderaan sir ialah al-anwar. Ya, ha, itu. Summa qal innamal anwar mataya qulubi wal asrar wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya Rab. Masih.